Oke teman-teman, inilah masakan oseng timun saya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channelnya Reza ya. Kali ini aku mau masak oseng timun ya. Oseng timun, ini ada satu timun, ada udang kering atau ebi ya. Terus bumbunya bawang putih saja, micin sama garam. Oke, timun sudah aku potong seperti ini ya. Seperti ini ya. Terus bawang putih sudah aku potong-potong seperti ini. Tinggal masak sekarang. Oke teman-teman, kita mulai masak ya. Masak oseng timun. Bawang putih masuk. Ebi juga masuk. Kita goreng sampai harum. Oke ya, sudah harum, timun masuk. Oke teman-teman, tambah air secukupnya ya. Tutup dulu biar empuk ya. Oke ya teman-teman, micin sama garam masuk ya. Oke, sudah matang ya, aku angkat.